Halo Mama, balik lagi dengan Andra Segi dari Andras Nursery. Sam Ijo, Sam Supur, Salam Rimbun. Nah, kali ini aku lagi nge-review lagi nih, coba lihat. Jadi kali ini aku lagi ada di salah satu nursery yang koleksinya tuh kebanyakan tuh aglonema nih. Wow. Dan aku lagi ada di mana sih? Aku lagi ada di Haji Naim, Karang Tengah, Karang Mulia, Tangerang kalau nggak salah. Nah, untuk alamat pastinya kita langsung aja tanya ke pengelolanya aja daripada salah. Dan apa ya? Langsung aja kita tanya-tanya harga aglonemanya mereka dan koleksinya mereka tuh apa aja. Yuk langsung aja kita tanya yuk. Dan oke, ini dia pengelola dari apa, Bang? Acil Adenium. Acil Adenium. Cuma ini adanya lagi aglonema aja. Jadi kebanyakan di sini adanya aglonema. Enggak apa-apa sih, Bang. Emang yang lagi ngetren aglonema sih. Iya. Dengan Bang siapa ini? Ini saya dengan Akbar. Oh, dengan Bang Akbar. Oke, Bang. Mungkin langsung aja sorry aku lupa nanya. Ini alamatnya di mana sih, Bang? Iya, kita buat alamat ada di Kota Tangerang, Jalan Raden Saleh, Gang Haji Naim, Kecamatannya Karang Tengah, Kelurahannya Karang Mulia, RT 1 RW 9. Widih, apal banget. Oke, catat ya nanti. Terus udah ada di map ya tadi ya? Udah ada, Acil Adenium. Acil Adenium. Nanti untuk alamatnya bakalan aku share lengkap di deskripsi, jadi langsung aja tonton di deskripsi. Oke, Bang, bisa langsung dijelasin nama aglonemanya apa, terus harganya berapa? Oke, siap. Mulai dari mana nih, Bang? Mulai dari pertama aja kali. Oke, siap. Nah, ini ada banyak sama semua kayaknya nih. Iya, ini hampir-hampir mirip nih. Kalau yang nggak tahu bakalan sulit nih. Iya. Baru awal-awal. Ah. Ini ada dut spesial. Dut spesial. Apa bedanya sama dut anjamani, Bang? Kalau sama dut anjamani, dia lebih beda di coraknya aja. Oh, sama coraknya ini aja. Juga memang lebih rimbun dia. Oh, ha. Lebih rimbun sama warnanya lebih gelap, merahnya juga lebih bagus. Oh, siap, siap. Ini berapa, Bang? Ini, Bang? Ini mulai dari 150-an. 150-an. Mm-hmm. Oke. Okay. Paling mahal berapa, Bang, untuk varian itu? Kalau untuk paling spesial ini paling mahal, 150. Oh, paling mahal. 150. 150 paling mahal. Ah, siap. Tergantung itu ya. Banyaknya daun sama ukurannya ya? Biasanya sih gitu. Cuman memang kalau buat jenis dut anjamani ini yang paling mahal. Oke, okay, siap. Sih gitu. Hmm. Hidup aja, stoknya juga ada tinggal dikit. Oh, langsung laris ya? Iya. Oke, okay. Terus ada apa lagi, Bang? Terus kita punya, ada ini nih, Red Anjamani. Ini Red Anjamani ini nih. Red Anjamaninya. Uh-huh. Nah, ini juga udah lumayan rimbun. Kalau buat Red Anjamani, kita mulai 185.000 nih. 185.000, cakep sih, udah rimbun cakep, sih. Cakep, warnanya juga cakep. Lanjut lagi, Bang? Oke, okay. Kita punya Pink Katrina. Pink Katrina. Untuk Pink Katrina dia juga memang hampir-hampir sama nih sama si Red Anjamani. Sama Pink Anjamani juga hampir sama ya? Hampir sama. Ini Pink ini sama hampir sama sama Pink Anjamani. Iya. Cuma memang daunnya yang berbeda, dia agak lebih besar aja kalau buat si Pink Katrina ini. Coba lihat, Bang, ya, bener ya? Mm-mm. Sama juga sih kalau untuk tebal atau enggaknya. Untuk tebalnya sama kalau kalau ketebalan memang sama dia. Dia memang agak lebar Pink Katrina. Iya. Ini berapaan, Bang? Ini harganya sama 185.000. 185.000. Cakep nih, udah rimbun segitu lumayan lah. Worth it ini lah. Ini cakep. Ini stoknya juga tinggal dikit nih. Ini yang nggak paling banyak. Yang paling gampang habis yang apaan, Bang? Ya kalau yang merah-merah gini sih cepet sih habisnya. Gampang ludes ya? Gampang habisnya. Berarti dut terus Pink Katrina tuh gampang gantinya gitu ya kan? Lumayan cepet. Terus ada ini, kita juga punya nih, Red Katrina. Red Katrina. Ini emang daun mudanya kayak gini putih? Iya, betul. Daun mudanya memang putih. Rata-rata sih semua daun muda putih. Oh, terus keluarnya jadi hijau, terus ntar tuanya jadi merah kayak gini? Ada merahnya, ada hijaunya. Oke, siap. Baru tahu aku. Cakep ternyata. Ini Red Katrina. Berapa, Bang? Red Katrina 185 juga sama. 185 sama juga. Terus lanjut lagi. Nah, terus ini ada Red Legacy. Red Legacy. Dia hampir mirip kayak tiara kalau nggak salah ya. Hampir mirip daun-daunnya. Ini emang terah lama dia, lawasan, aglo lawasan. Pasti yang suka main aglo dari dulu tahu lah. Iya, dan Legacy. Ini udah mutasi juga, jadi cakep. Berapa ini, Bang? Untuk Red Legacy kita taruh 250. Oke, siap. Cakep sih, udah mutasi juga soalnya. Lumayan. Ini stoknya juga tinggal sedikit. Gampang habis juga.
Terus ini ada apa bang? Kalau ini dia stoknya juga tinggal dikit banget nih. Ini ada lapcai putih. Lapcai? Iya, putih. Ini varian baru atau udah lama? Ini udah lama sih sebenarnya. Oh, mungkin kayaknya lapcai itu nama Thailandnya ya. Oh iya. Karena mungkin kalau teman-teman ada yang tahu boleh nanti apa ID-nya gitu. Soalnya kalau di sini tuh nyebutnya lapcai putih atau okay, ada yang siap. Beda-beda juga boleh. Mungkin tiap daerah beda kali ya. Mungkin ada juga gitu yang sebutannya beda, tapi kalau di sini kebanyakan lapcai putih sih. Lapcai putih, siap. Berapa ini, Bang? Ini 275. 275. Oke, siap. Tinggal dikit aja stoknya dia. Terus ini ada juga tricolor. Nah, betul. Ini tricolor. Ini tricolornya dia udah lokal. Udah dia, lokal itu maksudnya lokal di sini tuh dari kemarin aku wawancara lokal itu maksudnya gimana sih? Nah, kalau lokal itu tuh sebenarnya udah adaptasi sama lingkungan kita atau enggak dia nunggu tunas atau bonggol dari sini gitu loh. Kayak nunggu tunasnya tuh di sini jadi udah lokal sini gitu ya. Udah adaptasi sama iklim sini. Tapi kalau ini maksudnya lokal kalau buat tricolor ini dia karena waktu pas turun impor ini impor juga aslinya. Iya. Turun impor cuma memang belum ada akar dia. Jadi kita sungkup di sini. Kita sungkup di sini numbuh akar lokal. Oke, gitu. Jadi disebutnya lokal kayak gitu ya. Nah, berapa ini, Bang? Ini buat tricolor kisaran 300. 300, siap. Cakep juga sih warnanya sih. Nah, kalau ini sama sama yang tadi red anja. Red anja. Nah, ini ada ini frozen. Frozen tuh. Frozennya tinggal satu aja nih. Frozennya masih ada, nanti kita cek lagi. Oh, siap. Nah. Kalau yang ini kita kasih harga frozennya 350. 350. Siap, Bang. Terus ini mirip sama yang tadi atau enggak? Legacy juga atau? Iya, betul legacy juga. Oh. Soalnya warnanya hampir sama kayak tiara atau enggak widuri kan. Betul. Terus itu apa bang itu bang? Yang ini, itu. Ini aglonema bambu. Bambu. Ini berapaan bang? Untuk bambu kita kasih 350. 350. Ini dia juga udah lokal, udah lama. Iya. Daunnya juga kecil-kecil ya. Iya, terahnya minion dia. Iya. Ya udah. Ini yang kecilnya nih bambu. Bambu juga ada yang besar-besarnya, yang setengah panjangnya. Iya. Nah, yang beda-beda gini yang gampang dihafal nih. Ini Pink Dalmatian nih. Iya, betul. Ini ada Pink Dalmatian. Berapa ini, Bang? Kalau untuk Pink Dalmatian kita kasih 250. 250. Segini ukurannya ya. Segini ukurannya. Terus aku masih belum bisa bedain Dot White, terus Snow White, sama satunya lagi lupa aku namanya. Super White. Super White. Nah, ini kalau apa ini, Bang? Ini Snow White. Snow White. Hijaunya lebih banyak ya? Hijaunya lebih banyak. Ah. Ini sama kayak Pictum Tricolor, aglonema Pictum Tricolor. Oh, ini cara-caranya hampir sama tuh hitam-hitamnya. Ini mungkin juga persilangan dari dia, tapi saya juga kurang tahu sih. Iya. Snow White berapaan, Bang? Kalau untuk Snow White kita murah, cuma 125. 125. Oke, siap. Terus ada apa lagi nih, Bang? Ini mungkin ini tinggal sisa ada si Soft Green tinggal 2 nih. Sweet Dream atau Soft Green? Soft Green. Soft Green. Oke, baru nemu ini di sini. Dia warna hijaunya kenapa disebut soft green? Mungkin karena warna hijaunya ya. Iya, lebih warna soft gitu. Warna hijaunya lebih soft. Putihnya. Oke, Bang. Ini berapaan, Bang, ini, Bang? Untuk soft green kita kasih harga 300. Oke. Nah, yang pengen varian yang lebih nyala kayak gini, yang hijau juga gini, bisa langsung ke sinilah. Acil. Adenium. Oke, Bang. Lanjut lagi, Bang. Ini namanya apa, Bang? Yang mana tuh? Yang ini. Yang ini Rainbow. Rainbow. Udah gede segini berapaan, Bang? Kalau untuk Rainbow, yang ini dia sebenarnya saya sayang jual nih. Oh. Karena stoknya tinggal satu. Masih dikip ya? Masih. Iya. Tapi kalau mau di itu. Tapi kalau memang ada yang niat beli, kita kasih 4,75 deh. 4,75. Oke. Okay. Karena ini koleksi pribadi ya. Pasti emang tinggal satu juga ya. Cakep juga buat kontes nih. Barangkali mau dibuat ikut kontes kan? Terus ini apa lagi, Bang? Ini yang besar ada sesuai nama nih, Big Leaf. Big Leaf, gede banget, coba lihat ini. Ini berapaan, Bang? Untuk Big Leaf ini rumpun 2, daunnya up 20. Ya mungkin di atas 15 daunnya. Ini kita kasih harga 4,5. 4,5. Udah rimbun kayak gitu loh. Terus lanjut lagi, ini hampir mirip Rainbow ya? Iya, ini memang hampir-hampir mirip daunnya. Kalau ini namanya Kanaya. Kanaya. Ini lokal juga ya? Ini lokal. Oh, Kanaya ini. Silangan lokal atau emang impor, Bang? Kayaknya sekolah Kanaya tuh memang hybrid sini. Hybrid sini ya, Indonesia. Kalau nggak salah gitu. Iya. Nah, ini berapaan, Bang? Kalau untuk Kanaya, yang ini kita kasih harga
3,75. 3,75, mantep sih, udah gede juga sih. Ini memang kalau kananya buat sekarang-sekarang ini memang agak susah barangnya. Makanya kita kasih harga yang lumayan tinggi. Iya, ternyata ini ada corak putihnya juga loh. Kalau dilihat nggak begitu kelihatan. Terus lanjut lagi yang itu bang, itu kocin kameleon ya? Bukan. Ini termasuk kocin kelas tinggi juga. Ah? Ini namanya kocin white new tricolor. Oh, agak susah nih. Kocin white new tricolor. Tricolor. Iya, try. Tricolor. Okay, nah, ada juga memang kocin tricolor, tapi ini beda. Tricolor. Berapa nih, Bang? Ini di angka kita buka 9. 9. Oke. Okay. Namanya susah, harganya juga lumayan susah. Lanjut lagi, ini ada apa bang? Ini ada hot flaming. Hot flaming? Hot flaming lady. Berapa ini bang? Ini hot flaming lady-nya udah indukan. Ini kita buka harga 4,5. 4,5, mantap sih, coraknya juga unik juga sih. Nah ini ada yang full merah nih. Full merah ini kocin juga, keluarga kocin. Oh, kocin ada yang full merah kayak gini, baru tahu aku. Ada yang full putih, ada yang full merah. Ini kita kasih harga. Ini untuk namanya kocin Charlie Brown. Kocin Charlie Brown, Charlie iya, Brown ya? Charlie Brown. Oke, maklum lidah Indonesia. Berapa nih bang? Charlie Brown kita buka harga 4.250. 4.250. Oke, yang di sana-sana nanti kita sebutin nanti. Kita yang kejangkau sama kamera dulu aja ya. Terus ini ada. Ini. Oh ya, kelewat nih. Ini kelewat. Apa ini bang? Susan. Susan. Ini Susannya udah lumayan jumbo. Iya, kemarin aku sempat wawancara Susan, cuman nggak segede ini. Ini berapa ini bang? Ini untuk Susan kita kasih harga 2.500. Oke, siap. Kecilnya mahal, apalagi gedenya. Kalian kalau apa ya mau nambah dikit, mahal dikit lah, bisa dapat yang lebih indukan kayak gini. Terus ini apa lagi bang? Ini ada Widya nih. Widya, kembar-kembaran sama Tiara sama Widuri. Adelia. Adelia, Widuri, Tiara emang hampir-hampir mirip batik-batik Nusantara. Iya, khas banget lah coraknya, iya. Iya. Ini berapa ini bang? Ini Widya 1.700. Dan masih, isinya masih terjangkau lah kalau dibandingin yang lainnya lah. Terus ini bang, kocin juga ya? Iya nih, keluarga kocin juga. Ini Suksom White. Suksom White. Kocin Suksom White. Iya. Oke. Berapa ini bang? Suksom White kita kasih harga 7,5. 7,5. Terus ini ada juga. Itu Asri. Asri. Tadi udah ditanya belum ya? Belum. Asri belum. Oke. Okay. Ini kalau khusus Asri yang ini sebenarnya rada-rada sayang nih, karena ini dari awal nih. Itu udah lumayan lama. Tapi kalau misalkan ada yang berminat dan benar-benar pengen gitu, paling Asri yang ini saya kasih harga 5 juta. 5 juta. Oke. Okay. Dia mungkin ada yang corak yang belum mutasi ya, tapi kalau yang ini udah mutasi kan ya? Banyak juga jenisnya Asri. Oh, banyak juga. Ada yang putih, ada yang golden, ada yang terah merah, ada yang hijau juga ya. Ada yang hijau. Ada yang Asri biasa. Oke, siap. Terus lanjut lagi, ini yang rimbun ini berapa? Ini yang rimbun. Ini ada Green Javana. Green Javana. Cuma ini yang mutasi, Green Javana mutasi. Ini rumpun 3, daunnya juga up 15 kayaknya, di atas 15. Ini kita kasih harga 3.750. Oke, gede banget segini. Gede 3 banget. Juta. Oke, masih masuk lah. Bagi kolektor-kolektor langsung aja ke sini. Terus ini yang kecil ini apa bang ini bang? Itu Marsha Anjani. Marsha Anjani. Berapa ini bang? Ini sebenarnya buat dirawat dulu. Oh, masih belum dilepas ya, karena dilepas masih dia dilokalin dulu ya. Tapi memang beliannya aja daun satu ini udah setara 3 ini. Oh, 3 Widya. Iya. Widya tadi 1 ya, kalau enggak salah. 1.750. Oh, berarti ini otomatis 3 kalinya dia Widya. 3 kali. 7-nya belum ditambah tuh. Berarti 4 komaan. 4 komaan ya. Oh, iya. 1 daun 4 komaan. Jadi masih belum dijual nih. Siap. Itu harga belinya 4 komaan. Iya. Otomatis kalau udah sehat lebih mahal lagi. Wah, iya. Iya. Terus ini ada juga. Ini ada kocin Eleanor. Kocin Eleanor. Ini? Untuk kocin Eleanor, dia sebenarnya kocin yang paling bulat di jenis kocin. Oh, paling bulat. Berapa nih bang? Ini kocin Eleanor, ada 2 stoknya. Ini masing-masing sama 2,5. 2,5. Aku ya, kalau aku ya mending ini dong, lebih rimbun. Terus ini ada juga
itu ada Rinjani. Rinjani. Mm-hmm. Oh, ada Anjamani, ada Rinjani. Kalau Rinjani ini berdepan, Bang? Kalau Rinjani ini dia lokal. Sorry. Ini ada Rinjani ini dia ada memang ada impornya. Untuk impornya sendiri pun juga dia agak lumayan mahal, apalagi lokalnya gitu. Iya. Yeah. Kalau Rinjani yang udah sebesar ini kita kasih harga 5,5. 5,5 udah tinggi juga sih. Terus ini sampainya juga Rinjani ya? Rinjani juga. Oke. Tapi sama juga atau sama gimana? Oke, siap. Terus ini ada yang beda juga, ini apa Bang? Ini Glonema Rosa. 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 Enggak ada itu Afgan. Divanya doang. Oke, siap. Berapa nih Bang? Untuk Rosa kita kasih harga 2.750. 2.750. Kayaknya kalau aku lihat dari tadi itu enggak ada yang modelnya apa ya? Big Roy gitu enggak ada ya? Enggak ada. Jadi sini koleksinya beneran eksklusif lah menurut aku. Terus ini ada juga apa nih Bang? Ini jenis kocin juga nih. Ini kocin ebony. Ebony. Jadi dia coraknya agak-agak cakep ya? Ngebatik ya. Ngebatik gitu ya. Terus ini juga roset. Roset tuh gimana? Roset tuh bentukan susunan daunnya tuh dari mulai dari daun bawah sampai atas tuh dia kayak ngefull gitu Bang, kayak tangga link, tangga putar gitu ke atas. Oke, siap. Bener sih. Ini kayak gini roset nih. Ini roset. Oke, berapa ini Bang kenanya? Kocin ebony kita kasih harga 3.500. 3.500. Kalau ini kalau nggak salah bidadari bener nggak? Bukan. Oh, bukan. Ini Hages. Hages. Ini Dewi Hages. Dewi Hages. Terah merah. Terah merah. Ini juga hampir mutasi warnanya. Ini juga size jumbo. Segede banget. Ini juga udah roset bentukannya. Iya. Untuk Aglonema Hages ini kita kasih harga emang agak tinggi nih, kita tingginya juga udah tinggi. Oke. Ini paling kita kasih harga 8. 8, oke siap. Ini udah, isinya udah lokalan lah katanya abangnya tadi. Iya nih, kebetulan yang di tengah ini udah lokal semua. Iya, langsung aja angkot lah, otomatis sudah sehat lah. Terus ini sama juga Bang? Itu beda, itu Denpasar Moon. Denpasar Moon. Oh, baru ketemu juga nih di sini. Ini berapa ini, Bang? Untuk Denpasar Moon yang size-nya agak lebih besaran yang kayak gini, ini kita kasih harga 3 juta. 3 juta. Oke, siap. Terus ini ada juga. Nah, ini Rinjani. Rinjani lagi. Rinjani ini yang besarnya kecil tadi. Ini yang agak lebih remajanya, size remajanya ini cakep juga. Iya, remajanya berapa, Bang? Kalau yang ini kita kasih harga 3.750. Oke, siap. Terus lanjut lagi. Ini Denpasar Moon juga. Denpasar Moon juga. Ini ada 3 Denpasar Moon-nya. Ini sama masing-masing kita kasih harga 2.200. Oke, siap. Terus ini Bang yang lebih cenderung ke hijau ini Bang. Hijau nih. Ini ada Moonlight Gerhana. Moonlight Gerhana. Black Moonlight Gerhana. Untuk Moonlight Gerhana sendiri juga agak lumayan tinggi. Cakep harganya. Oke. Di atas si Moonlight-nya sendiri. Pedes gan. Berapa nih? Yang ini Moonlight Gerhananya kita buka 4.750. 4.750. Oke. Lanjut nih Bang. Ini ada Asri, Asri putih. Oh, Asrinya. Oh, tadi Asrinya beda juga ya? Beda, caranya. Beda. Ini varian yang putih berapa nih Bang? Ini yang agak putih, Asri putihnya nih kita kasih harga yang ini. Ini ada di kisaran 7 juta. 7 juta. Oke, karena variannya lebih beda, maksudnya coraknya lebih cakep lah. Putih. Ini Asri juga nih. Ini Asri juga. Ini. Nah, cuma ini beda, memang namanya juga beda. Oh, namanya juga beda. Nah, bukan Asri yang putih kan, kalau ini kan ada corak-corak terah merahnya. Iya. Ini Asri terah merah. Asri terah merah. Berapa Bang? Untuk Asri yang ini kita kasih harga, ini udah lumayan lama nih dirawat di sini. Ini kita kasih harga yang ini 4,5. 4,5. Oke. Terus ini Bang. Yang ini, ini kananya jumbo. Tadi ada kananya daunnya 6 atau 7 tuh mungkin. Nah ini dua kalinya dia, ini lebih besar. Lebih besar berapa lebih ini jumbo, Bang? Yang ini kita buka harga 5 juta. 5 juta. Terus ini kayaknya Asri juga Asri nih. Juga. Oke, udah pintar. Terus ini? Ini Susan. Susan. Ini Susan mutasi. Kalau tadi beda. Susan yang belum terlalu keluar warnanya. Iya, ini yang udah ini mutasi. Udah mutasi. Cuma memang agak lebih kecil aja dibanding size Asri, Susan yang tadi. Iya. Berapa ini, Bang? Harganya sama. 2,5. 2,5. Ini Rinjani. Rinjani juga. Terus ini? Ini ada Widya. Widya. Tadi ini Widya belum ya? Ini Widya juga udah. Oh, udah tadi. Cuma ini Widyanya rumpun 3. Ini ada 3 bonggol. Oh, 3 bonggol berapa nih, Bang? Ini kita kasih harga 4,5.
4,5 udah dapet 3 nih, coba lihat. Oh, cakep banget. Lanjut lagi tuh bang. Oke, jadi ini Asri-Asri Rinjani, Asri-Asri-Asri. Pokoknya yang paling beda, mana nih bang? Ini ya? Ini buat varian Asri putih. Ini Asri yang mutan sih sebenarnya, sebelah mutasi black, juga. Sebelahnya yang terah merah. Ini coba lihat, kayak gini coraknya, jadi sebelah-sebelah gini. Mm-hmm. Agak unik juga sih. Ini berapa bang kenanya bang? Ini 4,5. 4,5. Ini Asri putih ya ini Asri ya? Asri putih. Oke. Jadi Asri juga, ini Asri juga? Bukan. Bukan. Ini namanya Enhizia. 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 Iya. Oke. Berapa nih bang? Udah rimbun kayak ini bang? Enhizia tuh ada yang lokal, ada yang impor. Kebetulan kita dapat ini yang lokal. Oh lokal. Untuk Enhizia lokal dia juga udah bawa anak. Enhizia lokalnya bawa anak. Iya. Kita kasih harga 4,5. 4,5. Terus ini kayaknya Widya nih. Bukan. Oh bukan lagi. Sotoy. Ini Treasure of Siam. Treasure of Siam. Atau Yohana. Yohana. Berapa nih bang? Ini kita buka harga, ini udah agak mau mutasi, hampir mutasi merah. Warnanya ini kita buka harga 1,5. 1,5, mantap. Terus ini Asri juga. Asri juga. Oke, paling banyak di sini Asri. Kayaknya laris nih Asri. Makanya Asri susah. Oh. Di luaran tuh Asri susah. Iya. Yeah. Makanya di sini ditarik-tarikin Asri. Oke, siap. Jadi kalau yang mau nyari Asri di luaran mungkin memang dapatnya agak susah dan mungkin harganya juga tinggi. Karena kebanyakan Asri juga di sini sih. Kita tarikin juga Aslinya. Siap, Bang. Oke, Bang, lanjut lagi. Ini ada apa lagi nih, Bang? Nah, ini Black Maroon. Black Maroon. Nah, ini Black Maroon yang lokal. Black Maroon yang lokal. Ini berapa nih, Bang? Ini kisaran harga 4,5. Oke, emang segitu sih pasarannya sih. Terus ini ada apa lagi? Ini ada. Ini yang saya bilang tadi tuh lakcai putih. Ini sebenarnya sisa 4 berarti. Cuma yang ini rumpun 2. Ini rumpun 2, bau 2 bonggol. Ini dia warnanya juga udah putih banget. Tapi ini ada minusnya nih, satu daun robek. Yeah. Nah ini kita patok harga cuma 375. Bagi yang mau aja ya? Bagi yang mau. Oke, siap. Terus apa lagi nih bang? Ini ada Wulandari. Wulandari. Nah ini nih yang... Nanti kita lihat yang versi jumbonya. Oke, siap. Ini berapa nih bang? Ini Wulandari yang ini kita kasih harga 1,5. 1,5. Terus apa lagi nih? Ada ini dulu nih. Oke. Ini ada Mahaseti. Mahaseti. Bukan Majesty ya? Bukan. Oke. Kalau Majesty itu Cochin. Cochin Red Majesty. Oke, siap. Kalau ini Mahaseti. Mahaseti ini kita kasih harga 350. 350. Siap. Cakep banget sih. Cakep. Terus, nah ini yang Cochin Red Majesty nih. Oh, ini Cochin Red Majesty. Nah, ini juga udah lokal, udah cakep. Warnanya juga cakep banget. Iya. Ini kita patok harga 250. 250. Nah. Terus ini ada yang ini dulu nih. Oke, siap. Ini Lady Valentine. Lady Valentine. Heeh. Berapa nih, Bang? Lady Valentine yang ini bawa anak satu, ini 250. Oh, udah bawa anak satu tinggal jual lagi nih. Terus 50. Ini tinggal satu Red Venus. Red Venus. Red Venus size-nya jumbo. Ini tinggal satu, kita kasih harga 350. 350. Oke, siap. Lanjut lagi, Bang. Terus ada mungkin ini sama tadi kayak yang udah kita bahas. Oke, ini siap. Dude spesial. Iya. Nah, ini Sultan Brunei. Nah, ini nih yang mahal nih. Berapa nih, Bang? Ini Sultan Brunei 950. Oh. Kemarin segini, cuman belum pernah aku liput. Sekitar satuan sih. Satuan mintanya. Ya. Ini agak murah sih. Seginian. Nah, ini yang rumpun 2 juga ada. Ini bawa 2 bonggol dia. Berapa nih, Bang? Ini sama juga harganya. Ini masing-masing 3 daun. Iya, 950. Oke, masih terjangkau nih. Murah lah bisa dibilang. Terus apa nih, Bang? Ini ada yang merah-merah nih, biasanya ibu-ibu suka nih. Ini suksom. Suksom. Udah dijelasin belum tadi? Belum, belum ada. Ada yang merah itu Charlie Brown. Oh, Charlie Brown. Ada juga suksom putih, suksom white. Iya. Kalau ini suksom yang jumbo. Berapa itu, Bang? Ini kisaran harga 375.000. 375.000. Ya, karena yang size-nya jumbo. Ini sama juga. Terus ini udah tadi ya? Yang ini ada, yang ini udah Dut Anjay, ini udah, yang ini belum nih. Apa ini? Ini ada Red Stardust. Red Stardust. Stardust merah. Berapa nih, Bang? Ini 225. 225. Nah, ini juga tinggal tadi stoknya kalau nggak salah tinggal 2.
apa namanya? Ini Renita. Red Exotic. Red Exotic. Berapa nih, Bang? Ini 450. 450. Uh-huh. Bang, yang dibilang Renita, Renita tuh yang mana sih? Renita nanti ada kita lihat. Okay, cuman memang belum terlalu merah. Oke, okay, siap. Ini warnanya juga cakep. Tadi apa namanya, Bang? Red Exotic. Red Exotic. Oke, okay, siap. Lanjut lagi. Ini asri, asri mutasi. Asri mutasi, udah gede juga. Langsung aja kita lewat ya, karena udah sama kali ya. Boleh. Boleh. Tapi memang harganya beda ya. Oh, harganya berapa? Harganya beda. Berapa nih? Kalau yang ini kena 10. 10. Uh-huh. Asri yang udah mutasi 10. Uh-huh. Terus ini ada apa? Ini ada asri juga, cuma ini asri hijau yang agak terah merah. Terah merah. Ini harganya kita kasih 7,5. 7,5. Ini? Ini ada Widya, ini bagus. Widya, Widya Roset. Ini anaknya nggak salah 8, yang baru muncul 4. Oke. Di bawahnya masih banyak tunasnya. Ini kisaran harga kita kasih, ini tinggi nih, ini 8,5. 8,5, oke. Tinggal dipecahin, dijual lagi, biar dapat cuan. Ini ada Wulandari. Wulandari, Tadi ada Wulandari yang 1,5, ini Wulandari yang jumbo. Berapa nih, Bang? Ini kena 7. 7. Oke, siap. Lanjut lagi, Bang. Ini ada Rinjani juga nih, yang sesi besar juga. Yang ini beda, kalau yang tadi di depan itu 5,5 yang jumbonya. Kalau yang ini kita kasih 7. 7, soalnya ini udah ada anakannya juga. Itu bawa juga. Anak juga, dan sesinya memang besar. Iya. Terus itu? Nah, ini asri putih. Asri putih juga? Asri putih, tawaran tertinggi masih di 15. 15, berarti ini yang paling mahal di sini? Iya, ini ya? Bisa. Oke, siap. Terus, ini udah laku atau gimana? Iya, nih mau tinggal dikirim. Oh, tinggal dikirim aja. Nah, ini red exotic-nya, berarti udah mau dikirim red exotic nih. Oke, siap. Pas ya. Ini red exotic. Terus apa lagi nih, Bang, yang belum dijelasin? Nah, ini heng-heng, ada heng-heng. Ini ada red heng-heng. Nah, ini nih. Red heng-heng dia lokalan, lawas nih dia. Pasti banyak yang tahu juga. Ini kita buka harga 125. 125. Oke, terus... Nah, ini untuk Enhizia impornya kayak gini nih. Apa? Enhizia. Enhizia. Enhizia yang impor ya? Ini, iya. Untuk yang impornya harganya 1,5. 1,5. Nah, ini yang disebut Rianita. Rianita tuh yang ini. Oh, iya. Coraknya mirip-mirip sama itulah. Ini sama. Mirip Ariana, Widuri, mirip-mirip. Tiara. Tiara, mirip. Mirip. Ini coraknya dia nanti kalau udah merah bagus banget. Oke. Ini 400 ribuan. 400 ribuan. Terus, apa lagi nih, Bang? Oh, ini yang coraknya beda, ini apa nih? Mana nih? Yang hijau-hijau ini nih? Ini belum nih? Oh, ini Frozen. Oh, Frozen juga. Ini Aladdin. Oh, Aladdin. Ini Aladdin, karena tinggal satu. Ini masih kita mau tambahin daun dulu. Oke, siap. Ini Aladdin juga nih? Itu Frozen. Oh, Frozen. Hampir mirip lah. Hampir mirip. Ini Gajah Mada. Gajah Mada. Oke. Berapa nih, Bang? Untuk Gajah Madanya ini 225. 225. Oke. Berarti ada yang disebutin lagi enggak? Nah, ini ada Frozen. Nah, ini Frozen, ini juga roset, daunnya juga banyak. Ini 350-an. 350.000-an. Sisa 6 aja stoknya yang ini. Oke, ini Frozen semua nih. Terus, selebihnya sama juga ya semuanya ya. Dan selebihnya yang ini udah tani-tanian nih. Tani-tanian tuh maksudnya masih dikembangin gitu ya? Masih dikembangin. Ini kayak yang ini nih. Ini dari kita cacah dari bonggol. Oh. Ini tinggal nunggu tunas. Iya, siap. Jadi masih dikembangin nih. Yang misalnya yang kecil-kecil kayak gini. Ini udah bisa dilepas atau belum sih, Bang? Sebenarnya sih kalau misalkan buat orang yang teman-teman di daerah sini sih mungkin bisa ya, karena enggak terlalu jauh. Tapi kalau buat untuk pengiriman lewat ekspedisi itu masih ngeri. Oh, masih ngeri. Dan memang kita juga masih kita rawat, masih sayang. Oke. Okay. Karena kita mau lihat prosesnya gitu. Tapi kalau misalkan orang yang Jakarta pengen kesini terus pengen beli yang misalnya anakan kayak gini, bisa kan tapi? Sebenarnya sih enggak. Oh, belum? Belum, kita kasih. Oke, siap-siap. Ya udah. Oh iya, Bang. Kalau misalkan, boleh disebutin lagi, ini alamatnya di mana sih, Bang? Kita untuk alamatnya ada di Jalan Raden Saleh, di Gang Haji Naim, RT1 RW9, Kecamatan Karangtengah, Kelurahan Karangmulia. Oke, kalau apa ya, orang kenanya di sini tuh namanya apa, Bang? Bilang aja Acel. Kalau nggak Acel, Akbar. Akbar. Oke, pasti ngerti ya. Pasti tahu. Oke. Bang, untuk nomor-nomor yang bisa dihubungin berapa, Bang ya? Untuk nomor yang bisa dihubungi ada nomor saya sendiri. 08 999 53
777-0. Oke. Nanti terus? Mungkin ada nomor tambahannya kalau misalkan saya nggak aktif bisa. Bisa berapa di itu, Bang? Chat. Ya nanti kita tampilin di deskripsi. Saya oke, inget. Siap. Nggak ingat. Nanti aku bakalan cantumin di deskripsi juga. Oke. Mas Iqbal, makasih. Akbar. Sorry. Mas Akbar, makasih banget ya udah mau direpotin nama aku. Sukses terus, Bang. Amin. Yuk. Nah, oke, Mama. Gimana? Kalian udah nonton video dari Acil Nurseri kan? Koleksinya mereka lengkap dan rimbun-rimbun menurut aku. Menggoda mata banget untuk kita membelinya sih. Terus, bagi kalian yang terbantu dengan adanya video yang satu ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe. Itu terserahmu, sakarmu, sak bebasmu. Untuk alamat lengkapnya dari Acil Nurseri, kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ini sih. Dan nomornya juga udah aku sertai juga. Mungkin sekian dulu video vlog aku kali ini. Salam ijo, salam super, salam rimbun. See you di video berikutnya. Bye-bye.